Stasiun Manggarai sore ini sekitar jam 4:30 lah mungkin. 1 naik ngambek, dia sampai didorong sih bapaknya. Parah banget, lagi puasa marah-marah. Batal loh bang puasanya bang. Jakarta Biang. Om. Ibu. Mbak, Bekasi mana ya? Mana ya? Ujung sana ya? Oh yang ini, yang tengah. Thank you. Stasiun Manggarai sore ini tanggal 9 April 2024. Ini ramai banget stasiun Manggarai sore ini. Orang masih dominan memilih angkutan umum kereta api dibandingkan angkutan umum yang lain, karena di daerah masih ada angkot dan angkotnya mahal harganya mungkin ya. Sementara Jakarta sudah menikmati Jaklingko. Bekasi jam berapa om? 10 menit lagi bu. 10 menit. Ini depan kan di sana? Gua maunya depan diatur-atur sur belakang, suka-suka gua lah. Anda itu mengatur orang. Yang itu penuh katanya depan penuh, suruh ke belakang. Ya gua nggak mau, gua maunya di depan. Mengatur-ngatur Anda. Keramaian stasiun Manggarai sore ini sekitar jam 3-an ya, mungkin belum nyampe jam 4. Gue dari tadi kayak berasa siang banget kan. Jadi gue kalau naik angkot itu sekarang angkot-angkotnya itu pada pengen supir. Angkotnya tuh menjang lebaran tuh kayak pengen. Pengen minta dibayar lebih. Balik jadi menuju stasiun kota. Melakukan pembaharuan maksimal ya, signifikan banget perbedaannya, mulai dari yang kita di peron 4 dirubah jadi peron 7 dirubah jadi peron 4. Ini Tanah Abang sama Bekasi sama geng jalurnya. Jadi seberang sana pun sama, Tanah Abang juga peron 9. Terus ramai banget. Jadi tadi setengah 1 jam menunggu setelah tiba di stasiun Cibinong harus jam 1 banget atau kurang mungkin 5 menitan gitu. Sementara pemberangkatannya jam 1.45 keluar dulu. Sempat tertidur tadi sedikit di kereta geng, saking lelah itu badan. Wah, lelah bekas syuting kemarin 2 judul sekaligus, mantap. Jadi kelelahan yang pernah gue rasakan tuh baru kemarin gitu. Sementara sebelum-belumnya tuh gue syuting gak pernah kayak sengebet itu, sesemangat itu untuk syuting lanjut. Dari dulu MKF gitu geng, Mega Kreasi Film Tayangan Indosiar Azab. Dari dulu Azab ya, dulu sekarang kan pintu berbeda. Dari jalur 10 sini sekarang 1295 B, sinyal keluar semuanya 6 diizinkan berangkat. Pintu berkas sama kisah nyata sekarang. Tersedia di jalur 12 komuter lain tujuan akhir stasiun Bogor.
kalau cocok sama kita, kerja kita bagus, udah besoknya langsung di booking lagi buat syuting lanjut gitu. Sementara kan dari syuting pertama luar kota, gue cuma bawa pakaian buat 3 hari. Syuting lagi lanjut di Jakarta, baju gue sisa-sisa yang dari puncak tuh kebetulan gue bawa banyak gitu, kayak bawa daleman lebih lah ya. Bawa daleman. Jalur 12 sekitar komuter lain di Jawa Tengah berangkat terlebih dahulu. Jalur 12 diberangkatkan terlebih dahulu. Ada kaos lebih, ada celana tidur lebih, tapi gue minjam ke anak kostum sih, celana jeans gitu, si Nova. Nah, gue pinjam jeans lu dong satu, baik banget tuh anak sampai dibawain gitu, dia bela-belain dia pulang buat ngambilin celana jeansnya buat pinjemin gue pas giliran itu. Jalur Jakarta Kota berikutnya dipersiapkan masuk kembali di jalur 10 Surabaya terdiri dari 10 kereta tujuan Tanah Abang Duri Hasri Kampung Bandan Kemayoran Jatinegara untuk Matraman Surabaya 10 kereta jalur 12 sekitar komuter lain tujuan Bogor persiapan berangkat. Shot terakhir, shot gue tahu banget gitu, bisa nebak, udah kayak peramal aja, padahal kan ide gue sama sutradara beda ya gitu. Cuma gue tahu ini 2 shot lagi nih Nova, gitu. 2 shot lagi ini celana lu gue kirim pakai GNS GNA ya, gak usah kak katanya buat lu aja. Celananya bolong tau, celananya semacam legging gak ada kancingan gitu, langsung kayak legging lah gitu, cuma jeans ya. Sebenarnya gue gak butuh juga sih celana itu gitu. Celananya gue kemana? Jalur 12 masih di SKA 1032 masih di jalan keluar semuanya 5 di Jakarta. Celananya di rumah. Jalur 2 dipersiapkan masuk komuter lain tujuan Tanah Abang dari Angke Kampung Bandan Jatinegara terdiri dari 10 kereta. Malam takbiran guys, bentar lagi asar. Kalau udah asar pada memandangkan takbir, Masya Allah ya, dari lebaran ke lebaran sekarang tuh cepet banget itu rasanya. Nah, gue lanjutin pas gue bilang, satu shot lagi Nova, celana lo gue kirim pakai JNE, udah buat kakak aja, aku udah gak muat. Nova tuh gemuk, ya. Jadi ketemu aku tuh di screenplay, FTP screenplay beberapa waktu lalu, kita syuting di Cibubur. Dia tuh ingat gitu, gue aja lupa, gue manggil dia tuh apa, Kiki. Gue pikir tuh dia asistennya emak Maulan, makeup kostumnya Rapi Film dulu, namanya Kiki, sama gemuknya. Tapi gue gak suka tuh sama si Kiki itu, akrab gitu loh, gue gak suka. Dia tuh kalau ketemu gue manggil mulu Nova ini gitu, Anuning, gue lupa nama dia. Iya, gak taunya satu produksi. Jadi di sini tuh gue kayak rasa punya temen banget. Make up kostumnya Nova, terus make upnya itu Mak Teti, jadi gue kayak berasa ketemu temen gitu, ketemu enggak ketemu orang asing gitu. Katanya 10 menit, tapi kok belum nyampe-nyampe, apa emang belum nyampe 10 menit dari gue sampai tadi. Tujuan Bogor berangkat dari stasiun Gondangdia. Sendal barunya tuh langsung gue pakai, sendal lama gue masukin tas. Enak deh, lembut banget. Jual merek nih gue, naik Indonesia karena promo ini di YouTube aku, tolong ya kasih aku job. Kayak gitu, jadi aku merasakan lelah capek syuting itu baru kali ini dari sekian syuting puluhan tahun, 20 tahun mungkin. Di Bekasi, Cimitung, Cikarang, Perangkat, Sudirman, terdiri dari 12 kereta. Nyampe Sudirman. Jadi kemarin aku pindah lokasi dari Bekasi, Cimitung, dari perkampungan dekat Sam Studio gitu kan menuju Persari. Aku dibonceng sama anak soundman bernama Pak Agung. Pak Agung. Jadi di jalan tuh aku lelah banget, kayak ngantuk gitu, karena dari puncak aku sampai itu kan langsung syuting, belum tidur. Cuma tidur beberapa menit di mobil Pak Agus di Tanjung, dari puncak ke Bogor. Terus langsung datang ke lokasi, langsung kerja.
Terus gue ya Allah lelah banget kok sampai segininya gitu, gue cari uang ya Allah, tapi nikmat gitu, nikmat untuk apa, inget saat gajinya turun kan asik ya, kalau lagi kerja tuh mikirin kalau udah gajian kan asik gitu. Ya udah gue job, ada job, tang-mentang gue nganggur lah. Jadi gue lebih memilih jalur apa, naik kereta dibandingkan naik bis atau angkot dan sebagainya ya. Kereta itu simple, aman, nyaman, murah ya. Murah sih enggak sih, menurut gue udah mulai mahal. Gue ngisi gocap aja kemarin berapa kali perjalanan doang, sekali perjalanan bakal apa, Cibinong Banten udah habis. Gue bingung, gue bilang gue baru ngisi kemarin 50.000. Mas udah habis aja. Kita tunggu keretanya deh, gengs ya. Tutup dulu ya.